Berharap ada pertambahan masa operasi untuk perniagaan kedai makan. Itu luahan peniaga yang kami temui ketika tinjauan hari keempat PKP di Ibu Negara siang tadi. Ya, wartawan Nur Liana Tarmizi melaporkan meskipun perniagaan sedikit terjejas berbanding hari biasa, namun rata-rata peniaga mematuhi SOP ditetapkan kerajaan. Menyentuh perbezaan PKP pada tahun lalu dengan PKP kali ini, kebanyakan peniaga bersyukur kerana tempoh masa yang diberikan lebih panjang, iaitu sehingga pukul 8 malam berbanding sebelum ini sehingga 6 petang. Bukan itu sahaja, pelaksanaan moratorium pinjaman juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peniaga. Mengenai soal pelanggan, peniaga berharap pihak berwajib dapat menilai semula kebenaran makan di restoran walaupun hanya seorang untuk satu meja. Selain itu, waktu perniagaan juga perlu ditambah sekurang-kurangnya sehingga pukul 10 malam. Tapi itulah, macam mana nak survive belum tahu lagi. Baru 5 hari ini kan. At least kita minta sama kerajaan tambahkan masa 2 jam lagi. Dan berikan peluang untuk seorang ke atau dua orang ke dine in. Sebab kita minta rayuan lah. Sebab kami nak survive tu banyak dah daripada last year sampai sekarang. We are all lost. Kita punya ekonomi bukan saya juga, bukan menjaga restoran saja. Semua yang industri-industri kecil semua dah beban dah. Tapi kita rasa tahu, kita pun faham juga sebab apa COVID ini dah bertambah. Ayub Khan, yang juga ahli Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, memberitahu pihaknya telah mengajukan permohonan tersebut kepada Majlis Keselamatan Negara untuk dipertimbangkan. Beliau yang mengusahakan kedai nasi kandar di Brickfields juga terpaksa mengurangkan jumlah pekerja pada satu-satu masa selaras SOP kesihatan awam dan keperluan restoran. Kepada semua peniaga, pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka ketika berurus niaga dan begitu juga awasi setiap pelanggan anda bagi mengekalkan penjarakan 1 meter ketika berada di premis perniagaan. Beringatlah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita masih belum menang dalam membasmi penularan COVID-19. Nur Liana Tarmizi, Berita RTM.